السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa dalalah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur hari ini Tanggal berapa Bu? 4 Jul Hijjah Berarti insya Allah hari Senin Saudi itu wukuf di Padang Aropah insyaallah hari Ahad Jadi kita Saum Aropah hari Ahad Uh, lembaga Muhammadiyah juga udah menetapkan hari Senin kita Idul Adha insya bagi yang berkurban berpantang mulai Sabtu kemarin yang kedua persoalan Indonesia semakin dahsyat baru masuk lagi tadi dari Bandung orang Sunda udah mau murtad sekarang udah tinggal di rumah temannya Katolik yang kemarin saya katakan ibunya dari dari Bogor mengatakan Ma, habis lebaran saya mau pindah agama. Luar biasa kan? Iya. Jadi seperti pindah kos-kosan, ma mau pindah kos-kosan. Seringan itulah dia mengatakan pindah agama. Indonesia merdeka 71 tahun. Satu hal yang tidak pernah dibicarakan ketika sidang terbuka MPR dengan presiden kepala staf TNI dan panglima. Disiarkan langsung oleh TPRI setiap tahun, betul? tidak pernah diungkap bahwa proklamasi diproklamirkan oleh Pak Karno dan Hatta didampingi Bu Fatmawati yang orang Bengkulu itu bertepatan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sinyal Islam ini disembunyikan atau pura-pura tidak tahu. Posisi psikologi umat Islam pada saat itu sedang saum. Malamnya disambut gagap gempita syukur sholat terawih, sholat witir, mungkin bahkan ditambah sholat tahajud. 350 tahun Indonesia jajah Belanda dan 3 tahun setengah dijajah Jepang. Pulau Jawa ya, bukan Sumatera. Sumatera hanya 3 tahun setengah. Ya, Pulau Jawa 350 tahun, Sumatera cuma 3 tahun setengah dijajah Belanda. Yang saya bingung kan Pulau Jawa kok betah gitu loh kok betah dijajah Belanda 350 tahun. Satu-satunya bulan yang dimasukkan dalam Al-Qur'an hanya bulan Ramadan. Di bulan itulah Allah takdirkan kita merdeka. Di surat 2 ayat 185 Syahrur Ramadhana alladzi unzila fihi quran Hudallinnas wa minal hudawal furqan. Tapi 71 tahun kemudian, syukuran kemerdekaan dimaknai dengan joget dan biduan. Nyanyi-nyanyi di panggung sejak dari kantor dari RT sampai istana negara. Syukuran dimaknai dengan nyanyian, betul? Harusnya tausiah. Makna syukur itu seperti apa? 71 tahun kemudian anak muda kita bukan lagi ke masjid tapi ke kafe. 71 tahun kemudian mall dan plaza dibangun bertema kafe. Anak ibu bisa berjam-jam 4 sampai 6 jam di kafe menghabiskan secangkir kopi. Akhirnya kena sianida meninggal, betul? Anak ibu lebih senang buka WA daripada buka Quran. Ibu cek sekarang. Berapa kali anak buka WA sehari, berapa kali buka Quran sehari. Jujur ibu-ibu hari ini, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang ibu tadi habis subuh tidak baca quran minimal satu lembar. Setelah subuh. Angkat tangan yang belum yang tidak yang kedua pertanyaan saya siapa ibu-ibu yang habis subuh tidak menyuruhnya menyuruh anaknya baca Quran Bu Al-Quran diturunkan untuk apa Bu dibaca diimani dipahami diamalkan Khairukum kata Rasulullah. Khairukum sebaik-baik kamu apa bu? Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh sebab itu surat 283. Surat 2 ayat 38. Siapa yang mengikuti petunjuk kata Allah. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. 81 tahun kemudian air kita siapa yang ngambil? Udara kita dikuasai Singapura. Minyak kita dikuasai Eropa. Emas kita diambil Amerika. Hutan kita dikuasai Malaysia. Buruh kasar kita diambil Tiongkok. Tanah kita diambil orang Cina Katolik. Terus yang punya ibu apa hari ini? Di mana cucu kita 50 tahun ke depan? Tanah kita yang megang siapa? Sumarekon, Agung Podomoro, Sedayu Grup, James Siriyadi. Ibu tidak punya apa-apa loh. Buartina berapa meter? Mendingan. Saya di Bekasi satu kapling cuma 84 meter. Pada kakek saya pejuang dulu di Medan. Pertempuran Medan area. Yang berjuang dari Aceh sampai Jaya 99% pahlawan nasional. Pahlawan kemerdekaan. Pahlawan revolusi. Orang muslim dan berjenggot. Lihat Toko Umar berjenggot. Imam Bonjol berjenggot, Diponegoro berjenggot, Jenderal Sudirman berjenggot. Jauh sebelum TNI dibentuk, Islam sudah bersatu mengorbankan nyawanya demi Indonesia. Lihat Jenderal Sudirman, apa dulu sebelum TNI dia, Hizbullah, tapi nggak pernah diangkat. Jauh sebelum TNI, Hizbullah sudah ada. Islam bersatu dengan kalimat La ilaha illallah, bukan Haleluya. Tapi setelah merdeka. Amrin, Sudirman, Gatot Subroto, Kuningan, TB, Simatupang. Siapa yang menguasai? Mereka yang non-muslim. Reklamasi pantai. Di pantai utara. Siapa yang menguasai? Betul? Kenapa, bunga Enggak <tuk> <tuk> Kecil. Udah, udah. Maksimal coba. <tuk> hmm? Capek saya megang ya saya. Cek, cek. Saya ulangi bu ya, kedengaran? Ya Allah banyak banget peraturan ini. Ini di stop di situ nanti ya. Cek, cek, dah. Saya ulangi ya bu. 71 tahun kemudian udara kita dikuasai Singapura mati lagi kan? cek bu minyak kita diambil Eropa emas kita dikuasai Amerika kebun kita dikuasai Singapura buruh kasar kita dimasuki Tiongkok betul apa itu mas hmm. ada aja gangguannya <laughs> bu Makanya kalau rekaman itu pintu dikunci semua jangan ada masuk. Saya ulangi bu, ya pertanyaan saya, kenapa Indonesia ditinggalkan Allah? Tanah kita subur, beras kita impor nggak? Rumput di mana-mana, sapi kita Australia, peternakan ada, susu kita New Zealand, durian Bangkok dari durian dari Medan banyak, durian Bangkok yang dimakan. Pepaya pepaya apa? California, iya betul kan? Yeah. Bukan pepaya medan atau cianjur. Kenapa negeri ini ditinggalkan? Jawabnya sederhana: <tuk tangkongan> mereka mendustakan ayat kami, mereka meninggalkan Al-Quran, mereka melecehkan Islam, mereka menghujat Rasul. Walakin kezabu mereka mendustakan ayat kami kata Allah. Rajin ngaji tapi masih ngerumpi. Berangkat haji tapi masih korupsi. Suka sedekah tapi masih serakah. Yang hak dan batil bercampur. Jadi kolbunya tidak salim. Hatinya tidak selamat. Yang hak dan batil. Berhijab kadang tapi masih jahat. Rajin sedekah tapi masih serakah egonya luar biasa. Sesama ustadz kadang saling cekal. Ustadz ini masuk, dia nggak mau masuk, merasa benar sendiri. Betul? Betul. Som, seolah-olah kelompok mereka yang ahli sorga di luar itu tidak benar. Ustad Anu Khawarij, Munzir Khawarij, Farid Khawarij. Dituduh mereka. Betul? Betul. Luar biasa Dulu satu meja mereka nggak mau masuk. Orang mustad dibiarkan. Dalam Islam itu. Orang murtad dinasihati. Orang mualaf dibina. Pesan Islam itu sederhana bu. Sensitif dan objektif. Bukan umat kurang tidak muliakan tamunya. Bukan umat kurang menggunakan. Bukan umat bukan umat. Artinya apa? Sensitif. Itulah pesan Islam itu. Yang kedua objektif dalam masalah. Siapapun orangnya tidak kita senangi. Kalau wajar dibantu kita bantu. Sakrat apapun dia kalau tidak benar kita nasihati. Islam itu luar biasa sempurna. Objektif dan sensitif. Pesan Islam itu saya tangkap begitu luar biasa. Simplicity sederhana tapi universal. Transparan, objektif, komunikatif, persuasif, preventif hukum Islam itu. Subhanallah. Sekarang pertanyaan buat ibu-ibu. Ada yang bengong, ada yang diam ini saya lihat. Ibu bengong kenapa ini? Kenapa negeri Indonesia Islam terbesar dunia dari 63 negara Islam di dunia? Indonesia negeri Islam terbesar loh Bu dunia. Dari 200 anggota, 204 anggota PBB di dalamnya 63 negara Islam. Tinggal 7 negara di muka bumi ini yang menerapkan hukum Islam. Apa yang salah dengan Quran? Kenapa kita benci sama Quran? Lihat Brunei Darussalam. Begitu Raja Brunei mengatakan kami akan menerapkan syariat Islam, Amerika dan Eropa jangan mengganggu, Jangan campur tangan Ditemukan cadangan gas cukup seribu tahun Subhanallah Masya Allah Di Saudi mereka menggali tanah mencari air bersih Yang keluar minyak menguntungkan gak? Ratusan meter mereka mengebor padang pasir Yang keluar gas menguntungkan dan lebih mahal Indonesia kita cari minyak malah keluar lumpur Hujan turun malah banjir Buah melimpah, harga hancur. Dataran luas, rumput susah. Sapi pelihara, banyak mati. Pejabat negara, bertikai. Menteri, dua paspor. Penggerak bendera, warga negaranya tidak jelas. Kenapa allah biarkan negeri ini hancur? Padahal di atas ayatnya kita naikkan ke atas. Walau anna ahla al-qura amanu wattaquu fa taha na alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Sendaya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Pasti akan diturunkan keberkahan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Pasti. Syaratnya dua. amanu wattaquu. Beriman dan bertakwa. 71 tahun kemudian syukuran dimaknai dengan minja manjat pinang. 71 tahun kemudian syukuran dimaknai mengejar bebek di sungai. Syukuran dimaknai berjoget-joget di panggung. Itu bukan syukur, kufur. Kenapa manusia jauh dari Al-Quran? Karena dia belum mengenal Allah. Yang kedua, tidak beriman kepada akhirat. Sekarang buka Al-Quran. Satu. Surat berapa bu? maunya ibu? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kenapa tidak konsisten Ramadan? Buka surat 17 ayat 13 sampai 22. Kemudian surat 35 surat Fatir ayat 19 sampai 25. Buka surat 2 ayat 38. Buka surat Al-Waqiah surat 56 ayat 77 sampai 83. Kemudian surat 22 Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Ini enggak selesai hari ini, Bu. Kita sambung 2 tahun 2017. Iya. Oh, bulan bukan bulan depan, depannya lagi kan? Ya, kita lihat. Buka Ibu lihat surat 17 13 sampai 22. Siapa yang mau baca? Usahakan buka Quran lebih cepat dari menghitung uang. Bo, bo, ketemu dulu ya bunda ya. Ibu lihat, bo, bo, bo. Hari Sabtu Ahad, ibu lihat di hampir semua mall, anak-anak muda kita ngangkat barbel sampai 50 kilo. Badannya berkeringat 2 jam, setiap bulan dia bayar. Sudahkah dia sampai berkeringat membaca Al-Quran? Pernah nggak anak ibu-ibu pantau mau 2 jam baca Quran? Pernah enggak anak ibu pulang, wajahnya pucat, gemetaran, tengah enam. Ada apa nak? Kok kamu pucat, tubuh kamu gemetaran? Ini mah, sejak habis subuh sampai sekarang saya belum baca Quran mah. Pernah kejadian? Enggak. Atau semua ibu jam tujuh pulang, astagfirullah Loh, kok papa keluar dari mobil wajah gemetar bu? Iya mah, sejak subuh sampai sekarang papa belum baca Quran. Pernah ketemu? Tapi kalau HP tinggal, berangkat sudah 2 2 km udah hampir masuk tol mutar lagi Ma, 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 HP tinggal, WA tinggal, BB tinggal. Begitu luar biasa produk Yahudi itu mempengaruhi dan merusak sistem kepala kita. Di rumah ibu tidak ada orang Yahudi kos-kosan. Tapi Yahudi sudah masuk kota ibu. Di rumah ibu tidak ada tinggal orang Yahudi. Tapi di tangan anak ibu setiap hari Yahudi. Di mata ibu tidak ada Yahudi. Tapi pendangan ibu tiap hari ke produk Yahudi dirusak jauhkan Al-Quran masukkan Yahudi subhanallah rusaknya ibu-ibu bukan di sini di luar saya yakin di sini enggak enggak beda Subhanallah. pernah enggak ibu anak ibu gemetaran sehari tidak baca Quran enggak pernah begitu anak ibu main putsal bebeknya ikhlas tinggal di rumah ibu ngaji pun masih bawa bebe. Orang berenang, HP-nya tinggal 3 jam pengajian masih buka WA. Betapa rendahnya Al-Qur'an di Indonesia. Mau bagaimana kita diberkahi Allah? Jujur angkat tangan, Bu. Jangan dusta di antara kita. Siapa Ibu yang sampai hari ini usia di atas 50 tahun sudah Ibu belum bisa baca Quran minimal 1 juz per hari? Siapa yang belum istiqomah konsisten? Angkat tangan. Belum bisa 1 satu, satu juz minimal. 1 juz cuma 45 menit loh, Bu. Waktu dikasih 24 jam. Di mana ibu habis asar? Di mana ibu habis isya? Di mana ibu habis subuh? Di mana ibu habis zuhur? <tik> Ingat Bu, inna sama wal-basar wal-fu'ada pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Di sini nanti kita bahas ini. Ketahuan ini di surat 17 dibongkar. Di surat 35 baru renungan. Wala zulumatu, wala nur tidak sama yang gelap dengan cahaya kata Allah subhanallah wa ummihi wa abih kamu di padang mahsyar dipisahkan dari ibu dan bapakmu wa ummihi wa abih subhanallah bu sekarang kita bisa berpeluan bercep, bercep, berpelukan dengan anak kandung kita di padang mahsyar wa ummihi wa abih betul bu dipisahkan dari ibu dan ayah muda Bu, seandainya mengerikan anak yang di dalam kandungan ibu sembilan bulan sepuluh hari. Ternyata kelak di akhirat. Ketika Allah takdirkan ibu masuk surga, ada satu jendela disiapkan Allah di sorga untuk mengintip. Ternyata. Bu, ternyata. Salah satu Jeritan penduduk neraka adalah anak yang keluar dari rahim ibu. Sedih nggak, bu? Ibu intip salah satu jeritan penduduk neraka. Anak kandung ibu yang dulu dunia keluar dari rahim ibu. Betapa menyakitkan. Subhanallah. Jangan katakan capek mendidik muna. Itu buah cinta kita. Dia amanah dan anugerah amanah harus kita jaga, kita pelihara, kita didik, kita bimbing sampai kapan? Sampai mati dia. Bagi laki-laki, sampai perempuan, sampai kita nikahkan. Ya bu, jangan ibu kata oh capek mama, nggak mungkin nama orang urus dia itu mamanya ibu kok. Keluarnya dari rahim ibu kok. Sampai kapan? Sampai mati. Anak kita itu laki-laki. Lihat orang Nasrani itu. Bu jam mereka siap-siap ke gereja, pakaiannya rapi, pakai sepatu, baju mengkilat. Tidak pernah saya pergoki orang Nasrani berangkat ke gereja pakai kaos. Tapi lihat umat Islam ke masjid. Masih pakai kaos, di belakang kaosnya angker bir, Anda sehat kami bangga. <Syukur> Betul. Masih kita pergoki orang kaos oblong berangkat ke masjid dan pengajian. Mau bagaimana Allah ridho terhadap negeri ini? Subha Subhanallah. Subhanallah Ya Buka silakan Silakan pun Surat 17 ayat Ya ibu 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 al qurannya lebih bagus yang ini Ibu ibu aja Yang kenceng Ibu aja al quran paling bagus itu Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan Amal perbuatannya Sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya Ibu lihat Senang gak kalung di leher Kalung itu mahal Yang beli suami ibu Ya, Kenapa di leher? Karena leher itu bagian terpenting dari tubuh manusia. Dan leher itu istimewa. Sistem syarat mengalir di leher. Makanya nyembelih kurban di sini, bukan di belakang. Yang kedua, kalau tangan ibu tidak ada bisa hidup nggak? Astagfirullah. Kalau kaki terpotong masih bisa hidup nggak? Mata buta masih hidup nggak? Kuping tidak berfungsi, masih beraktivitas, enggak? Kalau leher terpotong, hidup enggak? Jadi, leher bagian terpenting dari tubuh manusia dan paling istimewa. Oleh sebab itu, apa? Catatan amal itu digantung di leher karena leher bagian terpenting, catatan amal bagian terpenting dari hidup manusia, catatan dalam perjalanan hidup digantung di tempat yang gampang dibaca dan mudah dilihat. Jadi, begitu ibu meninggal, catatan amal letakkan di sini, digantung posisi apa terbuka. Karena ibu melecehkan orang juga terbuka kok, betul. Membentak orang juga terbuka kok. Di sini ibu digantung nanti. Rekaman ini ada sejak kita lahir sampai ruh sempurna keluar. Ini ada rekaman. Lebih canggih dari CCTV. Siapa yang terlambat, siapa yang ngantuk, siapa yang nyender. Ketahuan nanti. Nih. Di rekaman ada di Padang Mahsyar. Betul. Betapa senangnya suami ibu. Di saat-saat berangkat dia kerja jam 7 pulang jam 6 dilihat di rekaman nanti istri-istrinya setiap hari ngaji Senin Selasa Rabu Kamis Jumat seperti kemarin kan kelapa gading kan ibu ya. berapa orang ibu kelapa gading kemarin ya. satu ya. dua tiga ya. empat lima hmm, di, di sub pertama eselon satu ya. betul kan sementara orang di luar sana subhanallah berjam-jam mereka di kafe Maaf, berjam-jam di mall sampai struk pun masih ke mall. Begitu pentingnya mall dan pasar dalam pandangan orang Indonesia. Padahal mall itu masjidnya setan. Pacarannya di tempat setan, jalan ke mall makan. Sudah hamil dibawa ke tempat setan. Bawa anak didorongan ke tempat setan. Punya cucu ke tempat setan. Sudah struk pun begini masih ke tempat setan. Betapa pentingnya dia tarik setan itu. Kenapa ibu tidak ngantuk di mall? Karena ibu tamunya setan, sesama setan tidak mungkin mengganggu. Enggak mungkin ibu digoda orang ibu bertamu di rumah setan kok itu. Sama -sama setan. Ibu kesetanan setanan ngabisin uang. Berapapun yang dijual ibu beli. Karena apa? Uang ada. Suami uang banyak. Makanya saya nggak penting nggak masuk ke mall. Saya kalau masuk ke Grand Indonesia, Plaza Indonesia, ada ada acara bu. Kalau waktunya satu jam lagi udah, saya cari masjid musola saya dalam masuk. Capek saya tidur saya. Alasannya sederhana. Bikin sakit hati. Ikat pinggang satu juta. Jam tangan 850 dari mana uang saya? Subaha? Iya. Tanya istri saya nih. Belum pernah sengaja saya bawa anak istri ke mall sampai hari ini. Sampai hari ini. nggak biasa itu. Sampai hari ini. Gimana protes di rumah saya makan sering enak. Dibungkusin sama orang. Orang ke mall kan mau makan enak. Kita tiap hari makan enak. anak coba ayah. Ngisi di rumah menteri dibungkusin makannya enak. Ngisi di rumah jenderal enak. Di rumah Bu Hartina dikasih besek enak ada kerupuk yang melempem betul ya subhanallah <laughs> itu khas itu kerupuk itu subhanallah betul orang keluar itu kan sering apa makan-makan saya bilang untuk apa kita makan di luar rumah kita makanan enak anak kedua bergizi yang ketiga tidak empat terhindar dari 4 P pengawet pewarna apalagi bu pengawet pewarna per perasa keempat perampok hindari 4 F 4 P Ibu tahu Ketika kita makan pakai pengawet Pewarna Penyedap Perisau kemana? Jantung, paru-paru, ginjal Saya dari kecil dari orang tua saya tidak biasa Yang namanya merek-merek yang aneh-aneh Tidak ada di rumah saya Makanya kalau ada di rumah saya buang Dia beli saya buang Dia beli saya buang Udah tahu kok sifat suaminya gak suka Eh saya pergoki pulang dari belanja Saya cek, udah diam-diam saya buang karena kita orang Sumatera bukan kekuatan penyedap, bumbu. Lihat nasi padang itu, kenapa enak? Bumbunya kental bagus. Maka cenderung orang padang itu kenapa tidak sakit sebenarnya, padahal tiap hari makan rendang segala macam. Karena rendang itu rempah-rempah, menetralisir. Enggak juga, tuh lihat orang padang itu. Subhanallah, betul ya? Udah kita tinggalkan, ibu nanti terpengaruh makanan lagi. Ya? Yang kedua silakan baca Bu. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Nah, terbuka Bu, di mana digantung di sini sejak dimasukkan ke kubur. Itu penjelasan tafsir saya baca. Di sini digantung. Subhanallah. Ikra kitab, baca kitabmu kata Allah. Kalau di pengadilan Indonesia yang membacakan kesalahannya siapa? Hakim. Hakim bisa salah baca. Bisa salah tulis. Tapi ini enggak bu, sempurna yang melakukan kita ya bacanya sendiri kata Allah. Kamu yang melakukan kok? Terbayanglah bu, waktu ibu di Garut ngambil pisang orang gak izin. Pulang sekolah hujan kencang mendadak mengambil daun pisang tanpa izin pemilik. Di kantin bayar lima, lapor tiga bayar dua. Betul kan? Makan lima, lapor tiga bayar dua. Semester tertulis sebut tercatat kecuali ilah sebelum di hari kematian kita Allah ampuni tubuh ilallahi taubatan nasuha cacatan habis ke titik nol ya bu makanya doa apa bu Allahumma inni asaluka ilman nafian warizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan apa itu ilmu yang bermanfaat banyak orang pinter tapi kebelinger lihat orang liberal ada yang hafal Quran tapi tidak sholat ada yang Korea tapi tidak berjilbab ada yang orang rajin ngaji tapi tidak jadi orang baik ilmu yang dia punya tidak berpegas pada kesehariannya makanya apa ilman nafiyah. ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal dan toyib baik bagus Sakit tapi sabar. Sehat kita bersyukur. Orang sehat kadang belum tentu bersyukur. Sakit dia mengeluh. Kenapa? Iman tidak ada. Boleh balik saya katakan. Penyakit saya lima, Bu. Asam urat, kolesterol, lemah, asma, segala macam. Tapi lihat wajah saya. Masih segar kayak Aliando, betul? Subha Subhanallah. Kata kunci apa, Bu? Kata kunci apa, Bu? bukan berapa banyak kita meminta nikmat tapi berapa banyak kita mensyukuri nikmat benang merahnya sangat tipis kok itu semua orang bisa meminta nikmat tapi tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat orang yang bersyukur tidak akan serakah tidak akan rakus tidak akan kikir orang kikir kenapa tidak mensyukuri nikmat selalu kurang bukan merasa cukup siapakah orang kaya itu orang selalu merasa cukup bukan merasa kurang saya bilang, saya lama miskin Bu, tapi saya tidak pernah susah. Saya ulangi, saya lama miskin, tapi saya tidak pernah merasa susah. Enggak ada uang, saya puasa. Enggak ada uang bayar angkut, jalan kaki, dari rumah Bu, Cipinang Muara. Jalan kaki saya ke Istiqlal. Gak ada uang. Saya sahur saya di istiqlal itulah sekali berbuka saya. Jadi 24 jam makan saya cuma sekali. Sejalan di Jakarta. Namun minta-minta seorang no. Karena saya sama yakin bu. Allahul ladzi khalaqakum. Thumma yumitukum. yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu. Kemudian memberi kamu rezeki. Berarti rezeki saya dulu seperti itu syukuri aja. Suatu saat kita bisa punya kendaraan kok, bisa punya rumah kok, bisa punya itu kok. Kata kunci sabar, yakin dan tawakal. Sekarang anak, muda gampang bu, mau instan. Makanannya instan. Rezeki mau instan. Semua mau enak, senang, tenang, kenyang. Itu yang harus kita robah. Nak. Rozakokum Allah memberikan ayah rezeki. Jangan pernah bangga rumah kita mewah. Ini rezeki dari Allah, bukan dari ayah. Kalau alasan kerja keras ayah lah. Punya uang kita hari ini, kenapa teman ayah yang puluhan tahun di Jakarta sampai hari ini masih ngontrak? Teman ayah yang S1 dari Unpad sampai sekarang masih susah. Teman ayah yang S2 sampai sekarang tidak punya mobil, berarti rezeki ya Allah yang ngatur. Logikanya, kalau Allah sudah mengatur, kenapa kita mau mengatur? Kenapa cenderung orang stres karena dia memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, tauhidnya sudah benar, akidahnya sudah lurus, syariahnya sudah sempurna, akhlaknya sudah mulia. Tidak pernah sombong ketika kaya, tidak stres ketika miskin. Kenapa harus sombong? Harta juga milik Allah. Ada nggak orang kaya meninggal? Mohon maaf, bu. ini suami ibu dimakamkan, makamnya berapa kali berapa meter? Nggak pernah tuh pertanyaan seperti itu. Mau kaya, mau miskin, mau gembel, mau orang partai atau tidak? Meninggal dua kali satu, betul? Nggak pernah kan? ini kan suami ibu konglomerat. Apa kita bikin kuburannya 8 kali 9 meter? Tidak. Gelo, kata orang gelo atuh mah. Kita punya mobil 5, apa setiap keluar keluar 5? Enggak, satu. Cuma satu. Betul? Ibu rumah kamar 17, apa ibu per jam pindah-pindah kamar tidur? Tetap ada kamar induk, betul? Artinya apa, Bu? Tiga persamaan kita. Lahir kita sama-sama telanjang, meninggal kita ditelanjangi. Yang ketiga, sama-sama kain kapan? Semua sama dalam tiga hal itu. Satu, lahir telanjang bulat. Meninggal kita telanjangi orang. Yang ketiga, sama-sama dibungkus kain kapan? Terus apa yang kita sombongkan hari ini? Jadi kata kunci yang kita benahi di sini. Tanamkan kepada anak-anak demi Allah. Sekaya apapun kamu nak, demi Allah dikapanggil Allah nak. Semiskin apapun kamu nak, ditutup dengan kematian kok. Usia kita sebentar, nah, antara 60-70 umat Muhammad Rasulullah, persoalan hidup bukan panjangnya, tapi berkahnya. Sebaik-baik orang, apa Bu? Panjang umurnya, berkah hidupnya. Seburu-buru orang, panjang umur, tapi dia melakukan dosa dan maksiat. Yang paling sakit itu Bu, sudah pendek umur, bermaksiat. Ya Bu, ya, benang merahnya hanya satu, Bu. Kenapa, Ibu? Stres satu. Suka memaksakan kehendak bukan mengikut kehendak Allah. Coba renungi bahasa saya, pasti itu. Kenapa ya Allah rumahku seperti ini, rumah orang seperti sana. Kenapa mobilku hanya ini, mobil orang seperti sana. Kenapa penampilanku sederhana sementara orang cantik. Karena suka meminta bukan suka mensyukuri. Makanya sabar diganti dengan syukur. Kenapa diganding sabar dengan syukur? Karena orang bersyukur karena dia sabar. Oh iya ya belum tentu aku ya Allah tinggal di pondok indah ibadahku sebagus ini. Boleh jadi ketika pondok indah rumahku 80 miliar, syukurku hilang, hura-huraku muncul, jalanku ke luar negeri, orang miskin belum tentu ku bantu. Lebih parah aku neraka ya Allah. Kenapa? Sabar tadi. Oh iya ya. Alhamdulillah ya Allah, engkau takdirkan aku bertahun-tahun sakit ya Allah. Itulah pintu-pintu engkau ampuni aku. Kadang orang berpuasa bukan hanya melahan lapar dan dahaga. Dia berpuasa hanya memindahkan jadwal makan. Yang biasa, makannya siang dipindah menjadi pagi, namanya sahur. Kadang orang bersedekah hanya membuang uang kecil dari rumahnya karena sudah kebanyakan, bukan karena pemurah. Kadang orang sholat karena menggugurkan kewajiban, bukan menikmati kebutuhan. Kadang kita makan bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Kenapa makan begitu enak? Hidangan kita makan banyak, enggak enak makan sedikit. Kalau kita beriman kepada Allah, enak atau tidak, makan kita normal. Karena kita makan karena Allah, bukan karena hidangan. Itu harus kita benahi. Berbusana bukan karena penampilan, tapi karena syariah. Begitu mau ketemu pejabat, hijabnya yang 800. Kacamatanya 3,5 juta. Begitu jumpa sama orang, berarti dia pakai kacamata bukan karena Allah. Bukan karena kabur, tapi penampilan. Tidak dapat apa-apa loh, Bu. Kata Rasul dalam sebuah hadis, kamu bertamu ke rumah orang lain, ingin mengharapkan sesuatu, kamu tidak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau kalian satu rahmi subhanallah bu, saya udah lama gak ke rumah boleh nggak saya ke rumah bu? Kan cenderung orang, bu saya ke rumah ya bu. Saya dengar ibu baru pulang dari Jepang mana tahu oleh oleh. Ibu dapat oleh oleh tidak dapat pahala, tidak dapat pahala silaturahim. Coba biasakan ibu ya, teman SD, SMP, SMA, kuliah, ada periodik dihubungi. Bulan ini komunikasi dengan teman SD, bulan depan SMP, SMA, rujuk itu luar biasa loh bu. Apa ucapan mereka? Baik kali dia ya sementara hidupnya sudah lumayan sekarang tapi masih menghubung kita yang di desa. Ucapan baik itu jaminkan malaikat, dikabulkan Allah. Kita baik sampai mati. Pintu keberkahan luar biasa tapi orang jarang melakukannya perhitungan. Coba kita atur komunikasi. Oh iya, ayahku sudah meninggal ya, ada keluarga ayah. Sekali-sekali kita hubungi. Oh iya, ibuku sudah meninggal, hubungi keluarga ibuku. Itu pintu rezeki luar biasa loh, pintu keberkahan. Kenapa? Doa orang berhamburan untuk kita. Pas habis kita hubungi, dia masuk sholat isya. Habis doa dia, subhanallah, ponakanku di Jakarta. Meskipun sudah sukses, masih mau menghubungi aku saudaranya. Dikabulkan malaikat, diaminkan Allah, selesai. Sampai mati kita bahagia. Subhanallah. Tapi tidak semua orang melakukan itu. Kita berhitung kadang bunda. Padahal kita ngomong 2000 gratis 300 menit loh sekarang. Walaupun saya sering dua istri saya, dia nggak tahu rezeki itu dari komunikasi. Kita atur bu, teman SD, SMP, SMA, kuliah semua kita kita bangun silaturahmi itu. Doa mereka terhadap kita luar biasa. Oh baik dia ya, baik dia. Semua orang keluar mengatakan kita baik. Dan minimal malaikat beruntung siapa bu? Tapi kadang orang nggak berpikir sejauh itu. Ibu datang tamu apa yang ada dibungkus sih? Ada kulkas dikeluarkan. Pulang ke rumah dia doa ya Allah. Begitu baik ibu itu ya. Jadi doa buat kita. Ini enggak orang berhitungnya sampai kebun bun Saya belajar dari orang-orang yang pemurah itu hidupnya subhanallah. Kita didoakan orang. Rezeki kita mudah, pikiran kita tenang, malaikat mendoakan kita. Tahu enggak ibu, ketika kita bersedekah di pagi hari Malaikat mengatakan rahmati Allah, rahmati dia, rahmati, rahmati, berkahi Allah berkahi, berkahi. Malaikat lo yang mendoakan kita, bukan orang tegal. Sebah, terus ayat itu, ini lebih cepat loh, saya pulang ini, sebentar lagi selesai ini loh bu. Terus. Nah, langsung kan bu? Siapa mengatakan itu? Allah karena kita yang melakukan, kita yang melakoni, kita yang mengucapkan. Bo, bo, kesekian kali saya ulang. Ibu jangan terpengaruh sholat beribadah baca Quran. Dipengaruhi oleh ketiga taatan orang sekitar kita. Suami ibu, anak ibu, segala macam. Jangan ibu terpengaruh ketaatan karena pengaruh lingkungan sekitar ibu sendiri. Orang terdekat. Kan kadang orang stres menghadapi suaminya. Sholatnya terlambat. Yang rugi kita. Rugi nggak bu? Ya, iya kan? Kan ada orang stres kan? Pusing gue lihat laki gue. Matilah kau. Dengan... Matilah suram kecil ya, Mati sendiri iya. Udah dia di dunia stres karena suaminya yang nggak benar, amal yang nggak ada akhirat susah. Dua kali bu kena. Makanya saya bilang, wahai bunda. Bunda sekarang sedang diuji. Kenapa diuji Allah lewat suami lewat anak? Karena bunda yang ngaji bukan suami yang ngaji. Apanya yang diuji? jannah. Apakah kamu akan masuk surga? Ditantang Allah di sana. Orang masuk surga siapa? Mut Sampai-sampai mutakin. supaya sampai ke level itu ibu bisa dimiskinkan, bisa dikayakan, bisa diuji dengan penyakit. Ujian saya terpanjang Bu penyakit. Penyakit saya ini sejak SMA dulu. Enggak bisa bisa penyakit. Jadi waktu SD dulu ada dua orang wanita taat, Padang dengan Jawa dekat rumah saya. <tuh> dia jual warung-warung bu, nggak tahu saya ini janda tua, karena SMP nggak mungkin mikirin yang gitu-gituan saya. Janda tua maksudnya, udah sepuluh atau tujuh puluhan. Beliau ini apa ngontrak rumah sendiri luar alam sekitar enam rumah dari rumah saya. Saya masih ingat persis ini. Setiap saya beli kerupu atau permen ke sana, si nenek ini melihat wajah saya. Nek, manggil saya nek gitu ya. Artinya orang Medan itu kan membahasakan bahasanya, apa dia bilang? Kamu besok kau dewasa, merantau ke Jakarta ini. Oh iya, Ian. Kedua sabar ya. Ujian terberat kamu ke depan ini penyakit. Karena hati-hati Bu, ada hadisnya. Hati-hati firasat -hati orang beriman. Firasat itu suara kebenaran. Jadi bukan meramal, firasat. Hadisnya sahih. Beda ramal dengan firasat. Orang beriman. Hati-hati kamu, firasat orang beriman itu suara kebenaran. Sekarang baru saya sadar. Subhanallah. Benar ya kata nenek itu. Kamu nak nanti merantau ke Pulau Jawa, bukan Jakarta, ke Pulau Jawa. Tapi satu hal nek, kamu sabar ya. Ujian terberat sama kamu adalah penyakit. Sekarang subhanallah. Penyakit itu nikmat. Kenapa nikmat? Menghapuskan dosa, baik diminta atau tidak diminta. Syaratnya hanya satu loh, Bu. <mukhli sina> lahuddin, ikhlas. Bu, maaf bunda, siapa yang sakit-sakitan seperti saya? Diabetes, kanker payudara, siapa? Jujur saja. Ada kanker payudara? Ibu? Apa diabetes, ibu? Hah? Ya udah, gak ada masalah, bu. Sorga depan kita, insya Allah. Jamaah saya di Jakarta Barat itu. Berapa orang yang kanker bu? Kanker bu dada. Menemui saya dia, menangis dia. Pak, saya udah dikemosikan kali, saya kanker payudara, pak. Maaf ya, bu, jangan menangis sambut sorga dengan senyuman. Bunda sorga kok. Betul Pak, iya. Syaratnya Pak ikhlas, Bu. Sambil lulus itu, subhanallah, wabihamdi, subhanallah. Puji Allah. Jangan pernah mengeluh. Ibu pada saat ini mau mau diumbar, tunggu dulu. Mau diumbar sorga. Sambil subhanallah. Kadang saya sendiri, Bu, tengah sek, gula naik. Badan saya gatal semua, dicek 570, kadang 600. Orang bilang bahaya, enggak tuh. Saya mati bukan karena gula, mati karena takdir. Betul? Ya. Uje kena gula meninggal. Habib Munjir enggak kena gula meninggal. Ya memang contoh yang paling gampang dan dikenal. Betul kan? Iya. Eh, ya. Saya bilang, sambut sorga dengan Sembilan bunda. syaratnya hanya satu, bunda ikhlas. Enggak berapa lama meninggal, tahu enggak ibu kematiannya itu? Bu, 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 bu. Wajahnya itu senyum bersih. Kenapa? ikhlas di saat-saat terakhir. Jadi ibu jangan terpukul karena kena kanker ditakuti dengan kematian. No. Kematian itu nikmat bagi orang beriman karena akan bertemu dengan robnya. Subhanallah. Ya Bu ya. Ibu sakit apapun dia ya. Dosa kita dihapuskan seperti terbakarnya rumput kering. Tapi syarat hanya satu, jangan mengeluh. Orang bilang, oh bahaya, dokter bilang, bahaya oh, enggak tuh, saya bilang. Saya sudah puluh tahun, bos sudah gula. Menikmati gitu. Iya, kita nikmati, saya bilang. Saya lama miskin, tapi tidak merasakan susah. Enggak ada beras, saya puasa. Dihina orang, saya menghindar. Enggak usah dijawab. Lo hinain itu kan nikmat. Kalau kita sabar, pahala enggak? Kalau di fitnah, sabar, pahala enggak? Lihat nama saya, kan? Sebelum Ramadhan masuk daftar 60 ustadz urutan saya ke 14 ustadz yang harus dijauhi berbahaya. Seminggu Ramadan beredar WA 70 ustadz saya masuk urutan ke 46 turun lagi ranking saya. Banyak masuk ibu lihat kan ya nama saya masuk kan. Yang Ramadhan ibu pergo yang 70 ustadz itu saya urutan ke 46. Sebelumnya sudah ada masuk nama saya A 60 ustadz saya urutan ke 14 ustadz yang berbahaya. Sekarang hilang sendiri kan fitnah itu kan. Subhanallah. Karena Rasul juga difitnah. Apa fitnah Rasulullah? Haza sihir mubin. Sihir yang nyata. Yang kedua apa? Muhammad itu apa? Obol, sesat. Yang ketiga apa? Fitnah terhadap Rasul. Majnun, gila. Sekarang banyak nuduh saya orang gila. Biar aja. Yang mengatakan gila atau tidak akan cuma Allah. Rasulullah dituduh apa? Satu, Haza sihrum mubin, sihir yang nyata. Yang kedua, apa? Bol, sesat. Sasek mana Pak? Hmm. Yang ketiga majnun, apa? Gelo. Kalau kita waras tuduh gila, marah enggak? Enggak perlu. Jelas ya, Bu? Enak enggak hidup itu? Enak. Syaratnya satu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la illa wa antum muslimun. Udah. Bu, gak pusing kan? Kenapa ibu pusing? Karena mikirin omongin manusia. Bukan mengikut firman Allah. Bu, artinya terasa nggak? Kalau kita mengikuti ngomongin orang, nggak ada habisnya, Bu. Betul ya, Bu? Terus, terus. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan Wah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Makanya ibadah yang menyimpang dari Allah namanya bid. Ah, ah, ah. Yang diterima kebaikan, yang menguntungkan apa? Yang mengikut petunjuk All. Ah, ah. Ini dalilnya, Bu. Kalau ada orang berdebat dengan Ibu, tunjukkan dalil ini. Yang menguntungkan kita hanya mengikuti Huda, petunjuk itulah yang menguntungkan kita kalau tidak merugikan bahkan menantangkan dosa karena mengarang dalam agama satu ibu melakukan perbuatan syirik satu tauhid yang ibu injak satu ibu melakukan bid'ah satu sunnah yang akan hilang sekali ibu membaca koran sekian ayat Al-Quran akan hilang dalam waktu yang sama otomatis ibu tidak mungkin baca Quran betul? gampang teorinya kok sekarang jadi masalah Minimal coba pasang target. Ya Allah takdirkan hamba. Minimal membaca Al-Quran satu juz per hari. Paksa bu. Harus dipaksa melakukan kebaikan ini. Lamanya itu kayak enakan. Memang enggak bisa bu. Enggak bisa yakin lah ibu itu. Karena setan, iblis, jin masuk ke di sini. Tiap hari. tiap hari bu. Iblis enggak mati sampai hari kiamat. Jin hidupnya sampai 1500 tahun. Sementara hidup kita terbatas. Korban bu. Pasti korban ibu. Korban nggak? Korban ibu. Karena yang menggoda ibu itu matinya menjelang kiamat. Sementara ibu sebelum kiamat sudah mati. Waktu ibu terbatas, waktunya panjang. Kapan kita ditolong kalau kita dekat kepada yang maha penolong? Makanya di surat 2 ayat 38 itu, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Kenapa kita tidak khawatir kalau ikut petunjuk? Ibu tahu logikanya. Bagaimana mungkin kita takut miskin Allah yang kita sembah maha kaya Bagaimana mungkin kita merasa rendah Yang kita sembah itu maha tinggi Bagaimana mungkin kita merasa hina Sementara kita bersandar kepada yang maha mulia Bagaimana mungkin kita takut sendiri Sementara yang kita sembah itu maha pemelihara Berarti orang beriman tidak pernah stres Makanya Tidak ada khawatir Khauf takut nggak takut dilecehkan, nggak marah dikatakan ini, tidak dihina sukunya. Kalau ibu dina, oh Jawa lu biar aja. Hah? Saya sering bilang, Batak lu biar aja. Jelek nggak juga, saya bilang. <tuh> Sebaha? Kenapa ibu terpengaruh dengan hinaan orang? Karena ibu cari penghormatan dari manusia, bukan dari Allah. Masalahnya di sini, bu. <tuh> Betul? <tuh> Kenapa ibu merasa terhina karena miskin? Karena terjadi ibu dunia, bukan akhirat. Tidak ada kekhawatiran kata Allah Dan tidak bersedih hati Untuk apa sih kita sedih? Kita calon sorga kok Betul ya Pak? Betul kan? Kita kekasih-kekasih Allah kok Bu Kenapa masih terhina? Karena ibu mengejar dunia gembiralah menyambut sorga. Dalilnya ketaatan. Dibungkus dengan ikhlas. Tujuannya ridho Allah. Orang yang mencari ridho tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Mau bilang apa, ya, terserah. Ibu nyumbang sedikit, ibu gembira. Menumbang banyak lebih gembira. Orang kan kalau sedikit malu. Berapa pak? 10 ribu. Bikin aja hamba Allah. Begitu nyumbang 50 juta. Oh nama lengkap. hajah Sabariah Nomor HP BB langsung dicatat. Urusan apa malaikat dengan nomor BB ibu? Tapi itulah kita manusia. Kalau so, ah, maaf ya bu, jangan kenapa? Hamba Allah, oh, subhanallah. Begitu 50 juta, oh binti, lengkap dengan ayahnya. Binti Suparjo, mangun di lego, di kali, buatan ngopo-ngopo kan gitu. Karakter itu kenapa mungkin masih keluar bu? Bu jujur, kenapa karakter itu masih muncul? Jawabnya sederhana, ini belum salim. Karena di sini kan sumbernya kan di sini. Diolah sini, dikendalikan di sini, diputuskan. Serusa apapun ini kalau ini benar, dia tidak akan keluar. Langsung netralisir sama ini. Kalau ini fungsinya hanya berpikir kok. Kalau ini memutuskan. Iman itu memutuskan. Kenapa orang sombong? Karena di sini tidak ada. Filternya sudah rusak. Akhirnya air itu disaring pun kalau filter rusak, kotor nggak keluar. Tapi kalau saringannya bersih, bersih nggak keluar. Mana saringan ini? Di sini mengolah masalah, di sini memutuskan masalah. Oh iya ya, uang saya 10 miliar. Untuk apa saya beli di Pondok Indah 8 miliar? 2 miliar aja Bekasi sudah bagus kok. Mendingan saya Bekasi, 2 miliar mungkin bangun masjid. Karena apa? Kalau salim. Oh iya, untuk apa saya beli hijab sampai 400 ribu? Yang 200 ribu udah bagus kok. Oh iya, untuk apa saya beli jam tangan 100 juta? Yang 12 juta juga bagus kok. Jam ibu ada berapa? 12 juta itu berapa? Bu? Subha? Bu, saya ulangi bu. Kenapa manusia stres? Satu, dia suka membanding, bukan suka bersyukur. Terima nggak ini bu? Ibu membanding dengan orang lain, bukan mensyukuri. Kalau ibu mensyukuri, tak tidak akan muncul membanding. Syukurnya aja. Alhamdulillah ya Allah, suami saya jelek. Keluar kota nggak digoda orang. Syukur. Tapi kalau banding dengan Amjadkan, Amita Bacan, Sahrul kan, stres bu ibu. Begitu suami ibu pulang dari luar kota dibunuh karena apa? Hidung jelek. Tapi kalau ibu bersyukur, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah, suami saya pendek. Ibu tahu nggak Luqman itu? Luqman itu hamba saya, pendek, hidung pesek, kulitnya hitam. Tapi apa kata orang? Wahai Luqman, kata sahabat. Kenapa jika engkau berujar sangat bijak? Jika bicara, engkau jujur. Jika bertutur, engkau santun. Apa sih Pak Luqman? Karena aku bicara dengan kejujuran. Dan aku bicara tidak melebihi konteks. Subhanallah. Dia terhalang diangkat jadi nabi karena hamba sahaya. Tapi Allah muliakan dia. Dipatri namanya dalam Al-Quran surat 31. Surat Luqman. Dia bekerja dengan seorang Luqman kata tuannya. Tolong sembelihkan satu domba. Tolong ambil daging yang terbaik dari domba itu. ambilnya hati dengan lidah. biasanya diperintahkan lagi. Lo man tolong sembelihkan sama kami domba. Tolong ambilkan daging yang terburuk kata tuannya. Udah sembelih diambilkan hati dengan lidah. Tuannya bingung. Kemarin kan aku suruh kau nyembelih domba, kusuruh mengambil yang terbaik. Engkau ambil hati dengan lidah. Sekarang aku suruh kau nyembelih domba Kusuruh yang terbaik ambil daging bagian terbaik dari daging domba Engkau ambil hati lidah, kenapa Luqman? Ketika hati dan lidah baik, semua akan menjadi baik Tapi ketika lidah dan hati buruk, semua akan menjadi buruk Orang mengaguminya sejamannya, subhanallah Itulah Luqman yang hidungnya pesek kulitnya hitam Jadi ibu itu kabar gembira buat ibu yang pesek-pesek ini Yang penting bukan berapa mancung hidung kita Tapi berapa banyak syukur kita lebih bagus cantik tapi beriman ini sudah jelek belaguin yang parah bu udah udah pesek sombong iya bu Lu'man itu jadi renungan kita dia bukan nabi bu dia bukan rasul tapi dimasukkan dalam Quran dibaca ratusan miliar manusia sampai hari kiamat atas izin Allah surah Luqman, ya la tu la zulmun azim dia menasihatkan dengan kalimat yang sangat mulia dan paling mulia Jangan nak mempersekutukan Allah karena kezuliman di atas kezuliman adalah mempersekutukan Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Dia yang berikan kita rezeki, pantaskah kita menantangnya? Roh kita gratis, pantaskah kita melawannya? Oksigen kita gratis, pantaskah kita meninggalkannya? Kalimat tauhid yang pertama kita jarang kepada jangan masuk Allah. Allah ya nasyukur apa yang memberikan Allah. Belum tentu yang kita makan hari ini dimakan orang lain pada jam yang sama belum tentu baju yang kita pakai hari ini sebagus baju orang yang sama. Kata kunci hari ini, kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita belum tahu bahwa rezeki dari Allah. Kita belum mengenal Allah. Kita sebatas menyembahnya tapi belum mencintainya. Kalau kita sudah mencintai Allah, pasti patuh kepada yang kita cintai. Buktinya siapa, Ibu? Jam 2 malam semua Ibu mendarat dari Jerman penerbangan terakhir. Jam 1 sampai di rumah. Mah tadi makanan di pesawat nggak enak mah takut haram karena pesawat KT dari Hongkong Oh iya iya, tolong panaskan makan masakan dulu mah. Ibu panasin setengah jam hangat makan. Sambil terkantuk-kantuk ibu mendampingi suami makan. Jam 2 masuk tempat tidur mah. Tadi bandara lama berdiri tolong pijit mah. Ibu pijit setengah jam sampai jam 3. Kenapa ibu patuh? Karena cinta kan. Cinta melahirkan kepatuhan. Itu bagi istri yang sableng. Eh betul, kalau istri mencintai kondisi buruk apapun, dia akan berpisah Allah dari pagi sampai sore suami mencari uang. Dia tidak pernah menceritakan sebetapa susahnya di luar sana kepada aku demi kami, Allah, demi anak yang keluar dari rahimku. Makanya ibu yang bijak adalah Mas demi Allah, tolong ya Mas uang yang masuk ke rumah yang kita makan jangan dari yang haram ya Mas. Saya ikhlas, saya tidak ikhlas anak saya Dumpan dengan yang haram. Itulah seorang istri yang soleha. selektif bukan menerima apa yang diberi. Curiga tidak. Waspada wajib. Ibu pastikan dulu. Mas. Saya ikhlas kok mas. Hidup kita pakai mobil Fortuna aja. nggak usah alfat kan gitu ya. Subhanallah. Jujur saja. Jujur. Ada lagi tamu. Ya Allah. Kapan habisnya tamu kita ini? Hmm, iya, mungkin sakit. Subhanallah. Bu. 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 Saya ulangi. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita belum mengenal Allah bu. Bu. Bu kenapa banyak suaranya nih? Kenapa kurang bersyukur? Karena suka membanding, merasa kurang, bukan merasa cukup. Yang harus kita musnahkan apa? Rasa yang yang selalu kurang itu, bu. Merasa orang lebih dari kita. Akhirnya kita merasa rendah, merasa kurang lebih hebat dari orang lain. Akhirnya tidak bersyukur. Kedua, merendahkan nikmat. Kata kunci apa? Menerima. Orang beriman itu apa Bu? Konah. Tidak protes. Iman dibangun dari rasa loh Bu. Merasa dicepti, disiks, disaksikan oleh Allah. Rezeki juga begitu. Merasa cukup, sudah. Ibu makan sate yang 50.000 ribu per porsi dengan makan singkong. Sama-sama keluar besok pagi itu. Lebih bau lagi sate kalau keluar. Betul ya Bu? Betul kan? Terus apa yang kita cari? Ukuran makan karena lapar loh enak. Seenak-enak makanan kalau kita kenyang nggak bakalan makan. Berarti makanan menjadi relatif. Seenak-enak hidangan bu. Saya pernah tahu orang, Pak makan Pak penuh. Maaf Pak, bukan saya nggak mau, saya kenyang. Tapi kalau lapar, tanya istri saya itu. Kalau saya sakit makanan saya apa? Terasi goreng, terasi medan kan enak. Cuma segini goreng, udah lahap saya. Iya nasi, gitu. ya, nasi, nasi putih ya. hangat terasi medan itu kan enak. Nanti sekali-sekali saya bawa saya sekali sekitar kamu ya. Ingatkan bu ya. Catat aja. Nanti saya kasih. Subhanallah betul. Boc langsung langsung deh ulang. Langsung deh. Tahu nggak ibu? Ya, Berarti makanan itu relatif. Kita merasa pinggir, merasa hebat mau punya mobil karena belum punya, Bu. Kalau udah punya ya biasa. Kita pingin punya AC karena belum. Kok udah punya AC tidurnya sama-sama pules. Dulu sebelum saya punya mobil enak ya, jalan ke ke Bandung sama anak, jalan ke Taman Safari Sapari, jalan ke sana. Sampai hari ini belum pernah saya ke Sapari sama anak saya. Sampai hari ini belum pernah saya jalan-jalan ke Bandung sama anak istri saya. Setelah punya, baru di sana muncul Subhanallah, ternyata sesuatu yang kita butuhkan enak karena belum kita punya. Betul bu, sampai sekarang belum pernah saya bawa bawa anak saya ke taman safari jalan-jalan ke Bandung belum pernah sampai hari ini. Anak saya nggak ada protes bu, karena sering saya doktrin nak, dunia ini kita sebentar loh nak, di akhirat ada sorga. Saya doktrin itu, nak, dunia ini kita sebentar kok. Setua-tua ayah paling ayah 100 tahun sudah meninggal, paling tua, betul? Sebentar kok. Misalnya ibu duluan saya belakangan atau saya belakang ibu duluan silakan, nggak ada masalah saya, betul ya pak? Saya doktrin sama anak, nak silakan jadi orang takwa yang kaya raya. 10 miliar saja tabungan kamu, nak. 250 juta zakat kamu. Berapa mulut yang lapar yang bisa kamu bantu, nak. Berapa rumah yang mau roboh bisa kamu perbaiki. Berapa anak yatim yang bisa kamu santuni. Itu baru dia zakat kamu, loh, nak. Saya doktrin mereka. Seandainya kamu orang kaya, nak. 10 miliar saja tabungan kita hari ini, nak. 250 juta zakat kita. Berapa banyak terbantu dari uang kita, nak. Jadi jangan biasakan Bu Anet. oh hidup pas-pasan, enggak boleh. Doktrin dia, lihat Usman bin Affan, kaya raya. Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Nabi Sulaiman, kaya raya. Nabi Daud, kaya raya. Abu Bakar, kaya. Usman itu orang kaya. Jangan biasa, ah, hidup pas-pasan, enggak bisa. Kamu enggak menguntungkan orang lain, nak. Tahajud kamu tiap malam, tetangga enggak untung, nak sering kemis kamu, saudara kita nggak untung. Tapi kalau kamu kaya, orang diuntungkan dengan ketakwaan kamu itu, nak. Ibu tiap malam tahajud nggak untung kok saya. Cuma pribadi ibu yang diuntungkan itu. Ibu sering kemis yang untung cuma ibu. Teteh mah di garut, cicing wairi di Kumaha. Tapi bayangkan kalau kita kaya, tahajudnya jalan, sedekahnya masya Allah. Baca Quran luar biasa, sedekah di mana-mana. Kemana kita jadi dua orang? Ada kawan saya di Tanah Abang itu umurnya di bawah 30 tahun. Semua masjid Tanah Abang kenal dia. Kok kenal? Dia Ustadz sering bantu di masjid Subhanallah. Kenal sama itu? Kenal Ustadz. kenapa? Kalau Ramadan kan mensupport -men -men men aku akan dia. Allahu Akbar. Itu kan di dunianya sudah terkenal. Karena apa? Dia punya uang dan pemurah. Dia kaya tapi murah. Doktrin anak, anak ibu. Nak, berdoa ya nak, jadi orang soleh yang kaya raya ya nak. Kamu bermanfaat dunia akhirat nak. Di hari kematian kamu orang kehilangan nak. Jangan biarkan anak hidup apa adanya. Doktrin dengan itu. Lihat nak Usman bin Affan kaya loh nak. Nabi Daud itu kaya loh nak. Mau siapa membantu masjid kalau tidak ada uang? Tuh seperti proyeknya Ustadz Bakhtiar Nasir. Berapa bu? 60 berapa bu? 60 62 triliun miliar. Kalau nggak punya uang kita siapa yang membantu? Tapi lebih dari cukup, lebih dari itu bisa kok kita bangun. Asal kita mau. Asal kita kompak. Betul kan? Subhanallah. Coba terus saya itu, Bu. Ibu kok ini? Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian diri. Iya, man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa berbuat beramal soleh, kesolehan amalnya untuk diri sendiri. Barang siapa berbuat jahat, khianat, pasat, syirik, dengki. Keburukannya, kejahatannya kembali kepada dirinya. Bo, bo. Maaf bunda, bun, bun, bun. Tolong serius. Banyak saya dengar kadang omongan ibu-ibu di Jakarta. Kenapa sih saudara papa kalau datang dari kampung di rumah kita terus? Kenapa sih kawan papa sering di sini? Kenapa sih saudari di rumah kita? Justru kalau ada saudara orang senang di rumah ibu, berarti ibu wanita istri yang baik orang mau datang. Berarti kita tuan rumah yang baik. Orang suka nginap di rumah kita. Kalau bisa saya setiap minggu ada nginap di rumah saya. Kalau bisa setiap hari ada bertamu makan siang di rumah saya. Ibu mau tiap hari datang ke rumah saya. Cuma saya sampai hari ini belum pernah lebaran dari jamaah ini mau ke rumah saya. Saya sedih sakit itu di sini bu. Tamu saya dari Banten, dari Bandung, dari Tangerang kalau lebaran antri sampai hari ini belum pernah tuh sampai sekarang orang dari dia mah bertamu di sana jamaah ini saya bingung apa salah dan dosaku ya <tuh> subhanallah mereka daftar bu Ramadan sudah daftar Pak Munjir kami datang ke Jakarta berapa orang sekitar 25 orang kapan mau bisa hari Rabu seminggu setelah lebaran karena hari Kamis Rabu saya pulang dari Medan Kamis ibu datang mau makan apa pecel saya dari Medan. Pecel Medan beda Bu Enak, karena kalau rendang ibu sudah bosan. Itu. Betul, kan? Bunda pecal ikan asin bikin yeah. sambal teri Medan, Masya Allah. Subhanallah, tapi sampai sekarang belum pernah ada dari sini datang ke rumah saya. Yang konyolnya, ibu datang melihat saya, kalau sakit bawa makanan enak. Yang untung kan istri saya, harusnya ustadz itu datangi ketika ustadz sehat ini enggak ini pak kalau pak kepala kakap ini pak ayam penyek ayam lepas ayam pingsan segala macam ya. saya bilang ini enggak bisa saya makan yang enak tuh <laughs> aneh bu datangnya orang ketika sehat jangan sakitnya saja <laughs> ini kalau saya sakit subhanallah orang antri pak mau makan apa kepala kakap kepala kambing <laughs> ibu salah pertanyaan yang kenyang tuh orangnya saya bilang <laughs> Iya, Bu keliru kita. Lihat Imam 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 Muslim bertamu di Imam Bukhari. Sebelum datang tamu, anaknya ngomong I, Imam Bukhari ngomong sama anak, nanti mau ada tamu datang, mulai muliakanlah nak dia orang soleh. Iya ayah, iya. Dia nggak tahu kalau yang datang ini Imam Imam Muslim. Tiba-tiba nginap di sana berhari-hari. Dia curhat sama ayahnya Imam Bukhari. Ayah, ayah bilang tamu kita mulia, orang soleh. Tapi tengah malam tidak ada gemercik, suara air berarti tidak sholat tahajud. Orang soleh itu kan bangun malam. Yang kedua, kalau dia makan congok, cangok, rakus, masa orang soleh makannya banyak? Iyo bana Kan gitu kan? Emang <tuh> Bukhari manggil lima Muslim, fair, datang anak dipanggil anak, manggil lima Muslim, mus, kira-kira begitu ya, Muslim. <tuh> Anakku cerita begini begitu. Apa jawab Imam Muslim? Subhanallah. Tolong ibu serius ya. Guru katanya. Kenapa tidak ada suara gemercik air di tengah malam? Bukan karena aku tidak sholat tahajud. Di tengah malam aku mengkaji kitab-kitabmu. Udukku tidak batal sampai waktu tahajud masuk. Aku sholat tahajud. Yang kedua, kenapa aku makan banyak di sini guru? Karena aku tahu engkau orang soleh. Di rumah orang soleh itu penuh keberkahan. Aku banyak makan supaya pangan ingin banyak masuk keberkahan ke dalam tubuhku. Subhanallah. Diam kan semua kan? Jawabannya bijak nggak? Ya? Karena aku tahu ini rumah ini berkah dan makanan yang disajikan kepada aku berkah. Aku ingin keberkahan itu banyak masuk ke dalam tubuhku. Subhanallah. Itulah kalau orang berilmu itu ngomongnya singkat tapi bijak. Beda dengan ibu banyak ngomong gak ada artinya. Iya bu. Begitu juga kasus di Saudi Arabia. Ada tamu datang, suku Baduni memuliakan, tapi dia di di ma, ma, apa namanya? menjamu tamunya tidak di rumahnya. Dia jamu dengan makanan yang sangat mewah dan melimpah, sampai sepuas sepuas-puasnya tamu ini. Apa kata tamu? Boleh nggak saya ke rumahmu? Pasti kamu orang kaya. Kalau kamu tidak orang kaya, mustahil kamu mena, menjamu kami dengan seperti ini. Boleh? faktor datanglah. Ini rombongan, bukan satu dua bu yang dijamu Datang ke rumahnya, subhanallah. Dia tinggal di gubuk rayon Apa kata tuan tamu itu? Bukankah hidup kamu sangat sederhana? Kenapa kamu menjamu kami seperti luar biasa? Karena memuliakan tamu bagian dari orang beriman tuan. Katanya. Saya ingin memuliakan kamu karena saya berusaha untuk jadi orang beriman. Terdiam tamunya. Subhanallah. Kita belum bisa seperti mereka. Belum bisa kan? Bu? belum bisa kan. Orang Indonesia belum bisa saya lihat. Yang bisa itu baru orang Arab. Orang Arab bu kalau kita bertamu ke rumahnya, 5 6 orang datang menyebri kambing. Semua yang sisa di depan kita, ya sop sate anggur segala macam disuruh bawa pulang semua. Jamaah saya banyak orang Arab kan di tanah Abang itu. Uangnya triliunan. Yang diundang cuma saya, 2 meter makanan di saja. Faddal, 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 Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tamu. Masya Allah, Masya Allah, Orang Arab kan gitu kan, kok gak masyaallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mana mau mereka biarkan, kok Indonesia, makan Pak, sudah dia Sunnahnya gitu, Fadul makan. Siapkan ini, bu. ambil bu, ini bu, tempe, tempe tempe ini Pak. Malu kita Bu, orang Indonesia ini. Kita enggak, enggak cuma gudeg-gudeg, tiga potong terguling-guling di situ. <tik> iya bu, orang masya Allah, bukan umatku orang yang tidak memuliakan tamunya kata Rasulullah. Arab itu di situ. Kedua, semangat membangun masjid orang Arab itu. Mereka mana mau membangun, mengkasih uang 10-20 juta. Berapa masjid ini? Satu miliar, satu miliar. Saya sendiri bangun. Orang Arab itu nggak mau bu, bantu masjid 10-20 juta. Dia tanya berapa masjid? Kalau kita bilang, Pak ini masjid sedang direhab dan kurang 300 juta, nggak mau dia bantu. Dia membangun dari nol. Mau berapa? 7 miliar. Uang saya 7 miliar. Kampus USU Medan ini. Udah ada masjid besar. Karena mahasiswanya banyak, 35 ribu USU itu. Enggak cukup. Bulat mereka bantu. sekian miliar saya yang bayar. Dari Arab itu. Itulah orang Arab. Nasab mereka masih ke Rasulullah. Nasab kita ke Tegal. Nasab ibu ke Cianjur, ke Garut. Betul kan? Sebab, iya. Saya malu kalau melihat orang Arab menerima tamu. Kita belum bisa sebagus mereka. Kadang kita masih berhitung. Betul? Subhanallah. Terus, terus, ibu kok bengong aja? Lihat Quran, jangan lihat saya. Danlah seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak akan sebelum kami mengutus Adil kan bu? Jelaskan hukum baru ada ponis. Turun Al Quran ada pengadilan. Baca Quran baru ketenangan jiwa, bekerja baru minta gaji, profesional baru minta jabatan. Islam itu objektif. Jangan ibu minta ketenangan jiwa, Al-Quran tidak pernah dibaca. Minta rezeki, sholatnya malas. Patuhi doa Allah, baru meminta. Sepakat ya, Bu? Kata kunci hanya satu kok. Patuhi Allah. Ittaqullah haqqatu tuqati Qul atiyu Allah wa atiyu Rasul. La'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Kenapa rahmat tidak diturunkan negeri ini? Karena yang patuh sedikit. Yang sedikit belum tentu ikhlas. Yang ikhlas belum tentu istiqomah. Ada yang patuh tapi tidak ikhlas. Ada yang ikhlas tapi tidak istiqomah. Banyak orang tarik di negeri ini. Tapi tidak istiqomah. Sebelum pejabat jujurnya Masya Allah. Sudah pejabat hancur. Subhanallah. Orang dijamin gak? Ati Allah wa ati Rasul. La'allakum turhamun. Eti Allah eti Rasul. La Bagaimana takwa patuh aja kagak? Bagaimana tenang Al-Quran tidak dibaca? Bagaimana dirahmati jauh dari Allah? Kalau di sini insya Allah lah ibu patuh. Keluar sana. Allah wa alam. Betul? Karena apa? Iblis mengganggu. Kita tidak memikul dosa orang lain, Bu. No, beda dengan agama lain. Dosa warisan. Makanya Yesus disalib menebus manusia. Kata iman mereka. Kita nggak perlu salib ngurus diri sendiri. Objektif kan? Masa dosa kita dibanding sama orang? Nggak adil kan? Makanya saya bilang, diantara ibu ada anaknya mungkin dari neraka. Mungkin bisa suami ibu yang ahli neraka. Bisa. Kenapa tidak? Anak istri Nabi Nuh aja neraka. Anak Nabi Lut neraka. Anak Nabi Adam pembunuh neraka. Apalagi ibu. Berpeluang nggak? Sangat kan? Tapi harus kita yakin bu Ya Allah limpahkan hamba Takdirkan hamba ahli sorga Firdaus karena suruh Rasulullah Jika kamu meminta sorga Mintalah Firdaus Kenapa Rasulullah Firdaus itu posisinya di tengah dan di bawah arus Allah Jadi tertinggi bu Firdaus itu Syaratnya berat Satu tidak syirik Kedua tidak percaya kepada burung Yang ketiga tidak minta di Di ruqyah. Itu syarat Firdaus Ya bu Terus. Oh, terus, Bu. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Bu, Ibu dengar. Kalau kami ingin membinasakan, ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang hidup mewah untuk mentaati kami. Kenapa dikatakan orang hidup mewah bukan orang kaya? Karena hidup mewah pasti kaya raya. Logika sederhananya. Kok sudah dibikin mewah saja pun kok tidak bersyukur. Sudah kumbar rezeki kok tidak berterima kasih. Kok hidup mewah tidak ada dekat sama aku. Ketika mereka mengingkari aku kata Allah. Kami hancurkan sehancur-hancurnya negeri. Mewah itu kan definisinya kan hidup lebih dari cukup. Orang kaya belum tentu mewah. Contoh, mewah banget rumahnya. Berapa bu? 40 miliar di Pondok Indah sana rumahnya jamaah saya 80 miliar. Di, di WC-nya aja ada pakai AC. Kemarin saya ngisi pakai tombol layar sentuh semua AC WC-nya. Saya bingung yang mana nekan. <laughs> saya keluar masuk hotel bintang 5 Bu di Indonesia ini aja sampai belum pernah saya temukan toilet di bintang 5 layar sentuh. Ini layar sentuh, 5 biji tombol. saya, saya tekan jangan-jangan keluar tengkorak saya. <laughs> <tuh> iya. Berapa minggu yang lalu Bu? di rumahnya ada apa? Ada AC di kamar di toiletnya aja pakai AC. Ada lagi rumah saya temukan di kamar mandinya aja lampu kristal. Itu namanya hidup mewah bu. Ayat itu bicara itu saya tanya berapa bayar listrik bu? 30 juta sebulan. Bukan? Subaha. Artinya apa? Ini sindiran halus dari Allah kuperintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaatiku. Wajar dong taat, harta melimpah. Wajar dong patuh, uangnya dari Allah. Wajar dong dekat, fasilitasnya hasil minta doa. Lupa dia kemarin sore setengah jam dia berdoa habis tahajud. Dia lupa 18 tahun lalu sholat duhanya berjam-jam. Kenapa sekarang lupa? Ingat saya teman kantor, teman kantor, teman kuliah saya. Kalau udah jam mid semester, ujian semester, sholat duha di masjid kampus penuh itu berdoa. Kayak orang Arab khusuknya itu. Begitu nilainya keluar AB, AB. Yang diteraktirnya teman makan bakwan makan itu. Bukan sujud syukur. Gile, nilai lu lu. Saya ingat waktu kuliah dulu. Kalau sudah mid semester, bu. Waktu ujian semester, masjid kampus penuh itu kayak orang-orang Saudi sudah taatnya. Subhanallah. Artinya apa Bu? Ketika kita meminta dan berharap, kita sangat dekat dengan Allah. Ketika diberikan selamat tinggal. Subhanallah. Lihat Sapulidi itu Bu. Sapu lidi harganya cuma 5000 perak, betul? Ya. Sopa ibu nanti dari kulit 55 juta. Kulitnya rumah-rumah orang kaya maksud saya. Itu ketika sopa kotor, sapu yang digudang bersama tikus-tikus itu bisa kita ikhlas membawanya ke depan tempat terhormat. Kenapa? Pada saat itu kita butuhkan dia. Tapi ketika sopa kita sudah bersih, kemana dikembalikan dia? Ke gudang kan? Seperti itulah kebanyakan manusia. Ketika dia membutuhkan Allah, apapun dia lakukan. Tapi begitu dia kaya, dia lupa rezekinya hasil doa kemarin waktu kuliah S1 di ITB dulu. Itulah kita manusia. Imannya yang fluktuatif. Sebelum punya mobil dia ngaji, sudah punya mobil ke puncak. Sabtu Ahad ngaji ke Istiqlal, ngaji ke Alajar, ngaji Sunda Kelapa. Sudah punya mobil ke puncak. Taman Sapari bersama kakeknya di sana. Lihat monyet keturunan dia. Subhanallah. Ya, terus apa kata Allah ulangi dari atas buah ayat itu? Iya supaya mentaati kami kata Allah. Tapi tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur hancur. Hancur enggak? Kira-kira hancur. mau hancur enggak negeri kita? Ya, mau. Mau. mau hancur gak sekarang ini? Udah mau, Bu. Ya, ya, Udah, ya, Udah mau kan? Di Sumatera tahu gak, Ibu? Harga karet 25.000, sekarang tinggal 4 ribu sawit 1,8 kemarin sudah pecah di bawah 1000 hancur di Sumatera Selatan saya dari Palembang pelaju Prabu Muli itu kebun-kebun karet mereka tebas mereka tebang nggak ada untung dijual kapling-kapling hancur nggak asap sudah muncul di Riau lagi peristiwa sudah berlangsung 40 tahun tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? King kazabu. Mereka mendustakan ayat kami. Subhanallah. Kesimpulan terus bu. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. No, 950 tahun air bah cuma sekali bu. Kita banjir tiap tahun. Dua kali. Setahun dua kali, beras, setahun. Betul? Ya, Nuh itu 950 tahun azabnya sekali. Kita tiap tahun banjir. Kenapa bu? Walakin Kamu mendustakan ayatku. Membaca tapi tidak mengindahkan. Patuh tapi tidak taat. Datang tapi tidak sungguh-sungguh. Sholat tapi tidak khusyuk, Sedekah tapi serakah. Haji bolak balik tapi korupsi. Pas mau berangkat ditangkap lagi. Siapa? Nggak tahu saya siapa. Oi, oh iya, kasihan kan? Coba lihat, bu. saya udah nggak pernah nonton, udah hampir nggak pernah nonton TV, nggak sempat. Bu, bu, kesimpulannya, saya buka saya tanya jawab. Tolong bu, itu belum udah habis belum? belum ada Terus ke bawah. 20, 20. Oke, okay, teruskan dulu itu, habiskan. Barang menghendak kehidupan sekarang di dunia, maka kami maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bu, coba lihat. Kalau kamu minta dunia, kami umbar kata Allah, silakan. Makanya ibu jangan mengukur bahagianya orang karena hartanya. Jangan-jangan diumbar, tapi risikonya neraka loh. Pilih mana ibu? Gaji suami satu miliar tapi neraka jahanam. Mendingan 60 juta tapi sorga. Betul? kami segerakan, kami mudahkan. Kata. Barang siapa mau ngejar dunia, Bu, kami mudahkan. Makanya Ibu jangan ngejar dunia, kejar aja akhirnya Dunia dapat kok. Betul, Bu. Jamaah saya tahu enggak itu? Jakarta Barat. Ini istri saya. Pemurahnya, Masya Allah. Di rumahnya pengajian lima kali seminggu. Yang hadir 175 orang. Semua dikasih makan. Setiap lebaran, semua yang dapat dapat pakaian. Saya setiap tahun dikasih itu apa? THR. 10 juta sama dia hidupnya sederhana sampai sampai gemetar tangan saya tapi apa yang terjadi bu kemarin nangis dia pak di luar dugaan saya demi Allah pak ruko toko saya bertambah kemarin masih beli ruko saya 1,5 miliar katanya 175 jamaah semua makan hidupnya sederhana di belakang rumah sakit jantung harapan kita udah 10 tahun saya ngisi sana Siapa yang saya bina itu, Bu? Istri pemulung, tukang ejok, apa-apa namanya, peminta-minta, pedagang kaki lima, 175 orang. Masuk gang? Masuk gang. 10 tahun lebih saya di sana, Bu. Shh, shh, shh. Tapi subhanallah, luar biasa mereka. Kayak keren pecah rezekinya itu sampai meriang, merinding saya kalau lebaran itu ngasih. Penuh mobil itu. Istri tukang ojek, segala macam. Sampai saya bilang, bu tahun depan kasih aja spring bed sekalian. Saya bilang. Bed cover, baju, selimut, celana dibagi. Penuh mobil itu saya dikasih mereka. Ternyata mereka diam-diam sepanjang tahun nyabung. Jadi akhir tahun, setiap penutupan pengajian Ramadan mereka kasih. Iya, ceritanya begini bu, 8 tahun saya bina, saya tidak pernah mikirin uang, tidak pernah mikirin amplop segala macam. Belakangan mereka mikir, masa sih kita dibina nggak kasih apa-apa. Mereka sepanjang tahun nabu, subhanallah. Artinya begitu miskinnya mereka, tapi diberikan jalan keluar oleh Allah. Karpet kemarin saya kaget, bisa beli karpet di rumah itu yang hidupnya sederhana, menyediakan untuk tamu, 60 juta bu. Kayak gini, tapi warna hijau. Ini 60 juta. 175 orang. Iya penuh bu. Artinya apa? Satu-satunya pengajian ibu-ibu ya maaf ya bu, yang tidak pakai mobil cuma itulah. Tidak ada satupun bawa mobil. Punya mobil yang tidak punya mobil orang pemulung segala macam. 175 sampai 200 orang saya bina Bu. Udah tahun ke-12 ini. Makanya bu, sakit pun saya tidak pernah mau berhalangan. Belum pernah saya katakan sakit parah, saya berangkat. Tahu nggak ibu? Saya ngisi pengajian tidur di sofa. Bu mohon ya, buka surat di net ini, bacakan. Tidur di sofa saya, harus saya. Begitu saya sayangnya sama mereka. Hmm. Tidur di sofa saya ngisi pengajian itu. Karena saya lihat bukan apa-apa. Orang-orang miskin, orang yatim itu begini besok di akhirat bersama aku kata Rasulullah. Ini golongan itu, saya pingin dengan Rasul gitu loh. Jadi saya utamakan. Sakit pun saya datang. Pernah saya muntah-muntah ngisi pengajian. Mereka udah pucat. Aduh, terjadi apa-apa. Enggak, bu. Saya tidur. Tidur saya di sofa itu. Saya ngisi pengajian itu. Subhanallah. Artinya apa? Semangat mengaji mereka luar biasa. Sepanjang tahun. Lima kali hari, lima kali. Hujan kencang, banjir, mereka datang. Subhanallah. Itulah kalau orang Al-Quran itu sudah masuk ke sini, bu. Al-Qurannya di sini, apapun katakan. Apapun saya katakan asal pakai Quran mereka patuh. Sami'na wa Hitam semua saya bilang. Bu, mohon maaf ya, Bu. Kalau Ibu pakai busana hitam, hijab hitam, roh hitam, Ibu dapat pahala dua. pahala menutup aurat, pahala ikut sunnah Rasul. Sekarang semua 175 orang pakai hijab hitam. Apapun yang saya katakan, mereka patuh. Asal pakai Quran. Kalau kita kan macam-macam ada Demokrat, ada PDIP, ada macam-macam gitu. Tergantung partai masing-masing. Ya -masing. terus bu, ayat itu. Bagi orang yang kami kehendaki dan bagi kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Coba lihat bu, 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 bu. Ya. Kenapa orang-orang kafir itu diumbar? Ada atas tiga kan dilebihkan orang kafir kita. Satu harta melimpah, Umur panjang, anak berhasil, tapi tempat mereka neraka jahanam. Jadi mabuk. Saya tidak kecil hati lihat orang-orang kafir di luar sana berhasil perusahaan kalau tender dia menang, handle pintunya pakai emas, rumahnya 80 juta, wastapelnya punya itu. Di Indonesia sih emas banyak, mas Poniman, mas Parno, nggak ada harganya. Kami umbar, kami mudahkan kata Allah, kami umbar harta sama mereka, tapi tempat mereka neraka jahanam, kondisi terhina. Ibu mau seperti ini nggak? Jadi saya nggak iri. Saya sangat mensyukuri hari ini munzir hari ini. Saya ulang ya bu. Ada cerita menarik bu. Ada jamaah saya sangat kaya raya. Mobilnya 16. Kemarin saya dipinjamin mobil Philfire ya, yang mahal itu. Ya. Cuma masuk ke dalam gemetaran saya karena nggak biasa ya. Akhirnya masuk bisa nggak bisa keluar karena Eh tiba-tiba bu, Udah kembaliin, nggak kuat, takut kenakan, takut tuman. Kemudian dipinjamin lagi saya, Jeep Mercy yang 3000 cc. Lebih dahsyat lagi enaknya rupanya, Bu ya. Yang Jeep Mercy yang terbaru itu. Jadi nak saya menggoda, ya beli ini dong. Nak, kalau dunia yang kita kejar nggak ada habis. Saya ayah pingin kok, cuma uangnya dari mana? Ini kan ada masalah lagi, Bu. Betul ya. Saya kembalikan, Bu. Dipinjamin filter saya kembalikan, dikasih Mercy seri 3000 cc kecepatan sekian rupanya nggak terasa ibu. Rupanya uang itu nggak bego. Semakin mahal mobil kita semakin nyaman rupanya. Yang merasakan buah tina kalau saya jarang ya. Disitulah saya memuji Allah. Subhanallah itulah dunia ya. Ketika kita kejar tidak pernah puas. Ketika kita berhenti akan mendatangkan renungan. Disitu situ saya dapat. Kita kejar tidak puas, tapi ketika kita berhenti, kita akan mendatangkan renungan mau kemana aku hari ini. Betul ya Bu? Ya, Terus ayat. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh, sungguh. Bu, garis bawah Ibu ayat ini. Ayat berapa ini? 19. Ibu tolong tulis di rumah supaya dibaca anak tulis di ruang tamu dengan cinta emas. Barang siapa menghendaki akhirat dan berusaha untuk itu sungguh-sungguh. 117 ayat. Tolong garis bawahi, tulis dengan tinta emas, bikin di ruang tamu supaya dibaca tamu dan tuan rumah. Oh, ternyata harus sungguh-sung. Yang kedua, Pak, harus berusaha. Solatnya diperbaiki, baca Al-Qurannya diperbaiki, ibadahnya meningkat. Jangan tiap hari ibadah, tidak ada perubahan. Baca Al-Qur'an setengah gus sampai mati. Harus ada evaluasi, Bu. Progres. Itu kalimat yang perlu kita renungi. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat, dia harus berusaha dan sungguh-sungguh. Bulan depan saya di sini sudah ada ya Bu di ya. <laughs> Bagus Bu, renungan buat tamu kita. Bukan hanya kita merenung tamu, Bro. Terus sedang ia adalah mumin. Ah, syaratnya mukmin. Makanya kita batalkan pernyataan Nuholis Majid CS Komarudin Hidayat mengatakan semua agama sama. Sebaik apapun Romo Mangun Sebaik apapun Bunda Tresia Kalau dia tidak beriman kepada Allah Dia tetap neraka Sampai Sampaikan ini sama orang jilmu Hei saudara ke orang jil Eh hey, udah udah Coba eh hey, yang merekam Tolong ulangi Saya ulang bahasa ini ya Supaya orang jil di luar sana nonton ini yang dikatakan ahli sorga dan dimasukkan ke sorga orang yang berusaha sungguh-sungguh ke arah itu sedang dia mukmin di luar Islam kafir neraka jahanam supaya rekaman ini mereka tonton orang jil kan mengatakan masa sih tega Allah masukkan bunda Teresa ke neraka masa sih tega Allah masukkan Thomas Alva Edison ke neraka dia kan berjasa bikin lampu Berapa ratus ribu masjid di Indonesia dia terangi kalau logika kebaikanlah membuat orang masuk surga, yang masuk surga malah banyak orang kafir nanti. Menemukan lampu siapa? Thomas, Al Edison. Menemukan listrik siapa? Mereka kan? Tapi dia, Allah. tapi dia tidak bertemu dengan Allah dan tidak menerima Allah. Sama dengan saya. Saya so, hebat-hebat saya ngisi pengajian di Indonesia sampai meninggal. Kalau meninggal saya dapat uang pensiun, gak saya. Tidak. Saya bukan pegawai negeri, tapi ibu guru SMA 1 Jakarta. Ibu jarang masuk, sering mangkir. Kalau sampai pensiun tidak dipecat, dapat uang pensiun nggak ibu? Dapat. dapat, karena ibu tercatat PNS dan tidak dipecat sampai pensiun. Saya bukan PNS, sebaik apapun saya tidak dapat pensiun. Seperti itulah analoginya. Betul kan? Saya bukan PNS bu, makanya saya harus banyak nabung. nggak punya uang pensiun. Kebun nggak punya, sawit banyak Sumatera punya orang. Ya Iya bu, terus. Sedang ia adalah mukmin maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Subhanallah, renungan bu itu, renungkan. Kalau ibu baca itu tengah malam, ibu nangis loh. Ternyata harus sungguh-sungguh ya Allah. Selama ini aku belum sungguh-sungguh. Aku hanya sungguh-sungguh mengejar dunia, bukan mengejar ridomu. Aku hanya sungguh-sungguh mencari harta, bukan mencari ridomu. Betul ya bu sekarang hari ini? Betul? terus kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Betul, kesimpulan hari ini Bunda. Mulailah belajar bersyukur nikmat. Nikmat itu sudah terlalu banyak. Yang belum banyak itu syukur. Ya, Bu. Yang kedua, Bu. Kapan lagi, Bu? Bulan berapa ini, Bu? Bulan September. Balati September, Oktober. November berarti ya. Oh iya. Tolong catat itu bu ya. Tolong diteruskan. Bulan depan ibu minta kita teruskan itu. Nanti ada renungan. Walaz zillu walal harur. Walaz zulumatu nur. Iya. ya bu ya. Insya Oke. Okay. Kesimpulan kedua bu. Tolong dibujuk anak kembali kepada Al-Quran. Karena mereka buah cinta kita. Gitu. Agar mereka mencintai Al-Quran dan mencintai Allah. Insya Oke terima kasih banyak waktu dua menit lagi bertanya boleh. Silakan ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam ya Allah miskin pelit banget ibu. Assalamualaikum gitu. Kalau ibu bilang tadi assalamualaikum warahmatullah, saya jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa wabarakatuh. <tuh> hmm. itu tidak azab? Saya jawab, bagus pertanyaan, bagus sekali pertanyaan ibu. Sebaik apapun orang kafir, sebanyak apapun sedekahnya tetap neraka, tapi azab dikurangi. Neraka pasti masuk, azab dikurangi. Misalnya dia nerakanya paling bawah, Bo dengar dengar bu, dengar, bu. Neraka itu dimulai dari bawah dari atas ke bawah, makin ke bawah makin neraka jahanam. Surga itu urutannya dari bawah ke atas, makin ke atas firdaus. Surga itu 8 pintu, 100 tingkat. Masing-masing tingkat punya fasilitas. Nanti kita bahas insya Allah tahun 2018. Surga dan calon-calon penghuninya, neraka dan calon-calon penghuninya. 2018 ya insya. insya Allah. Nah bu, pertanyaan ibu tuh bagus sekali itu. Apakah tidak mengurangi azab? Iya mengurangi azab memang. Tapi masuk surga tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin Allah. Boleh dengan catatan orang kafirnya membantu bukan dari harta yang haram. Ibu pastikan dia bisnis, bisnisnya benar. Ibu lihat dia saudagar, saudagar jujur. Boleh. Barangkan haji juga boleh kita terima. Misalnya ada pedagang kaya sebelah ibu. Ibu mohon maaf, ibu sudah haji belum? Aduh, Bu, maaf, Bu. Ibu ikhlas enggak? Saya bantu uang haji. Boleh terima, boleh. boleh. Tapi bisnisnya jujur, bukan bukan orang-orang yang bos judi. Uangnya enggak jelas, tapi jujur boleh. Ibu, kalau pelacur, oh, jelas, jelas tidak ya. dong, Bu. Ya. <coughs> jelas enggak, Bu? Enggak. Ya, ya. Enggak boleh, Bu. Ya, boleh. Di surat 4, Bu. Bu, di, di surat 4 Allah menerima yang baik-baik untuk yang baik. Haram memberikan yang buruk untuk baik. Jadi uang haram tidak bisa bersihkan harta. Jelas ya, Bu? Misalnya saya begini, Bu. Bu, 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 Bu. Saya melihat orang susah di Sumatera, di Jawa Tengah, di Wonogiri, Purwodadi. Saya merampok bank dapat 100 miliar. Saya bagikan. Hukumnya tetap haram. Niatnya baik, targetnya pasti, ya, Bu? Tapi jalannya salah, tetap salah. Islam itu sistem, Bu. Bo, saya ulangi. Islam itu sistem. Satu saja subsistem yang terganggu tetap hukumnya haram. Contoh, uang ibu dari suami halal. Makanannya halal, diolah halal, tapi penyajian haram ya tetap jatuh haram. Ibu makan kelapa gading. Memang betul sapi dimasak. Eh ternyata piring tempat menyajikan bekas sop babi kemarin. Tetap haram kena najis kan? Jadi Islam itu sistem. Dari hulu ke hilir harus clear. Saya ulang ya, Bu. Dari hulu ke hilir harus clear. Insya Allah, alam bisawab. Semoga Allah memberkahi kita. Insya Allah, bulan depan Selasa tetap Selasa pertama. Bu, ini ada perubahan jadwal sedikit. Selasa depan Oktober saya isi, saya teruskan. Bulan depan kita renungan dari ayat Quran. Renungan yang paling banyak itu, Bu, urat surat 35, 19 25, kemudian surat 22, 52 sampai 54 bawahnya lagi 56 itu ya itu renungan nanti insya ini bisa anak ya bu anak anak siapa maknya oh anak ibu kok kayak adik kakak apa bu apa mbak masih kuliah sudah nikah mau nikah akan akan nikah fakultas apa dek hah di uin unjan ya Mau ngambil spesialis mau apa maunya? sama-sama hmm, susah sih itu. Mendingan milih anak lah, dokter anak. Ya, dokter iya. Anak. Pertanyaan. Bukan, maaf saya klarifikasi ya, nak ya, bukan tidak boleh masuk sorga, sorga Firdaus. Uh, bukan semua sorga, khusus satu level karena level tertinggi. Syaratnya berat, sama dengan saya. Saya untuk PTN dulu, saya dulu perguruan tinggi negeri ya. Kami chasing itu satu angkatan saya empat ribu orang, yang lulus cuma tiga ribuan, cuma delapan persen. Iya, artinya apa? Betapa luar biasanya saya harus sungguh-sungguh belajar agar saya masuk PTN lulus. Dan alhamdulillah lulus gitu loh. Nah, sama dengan ini, karena sorganya itu Firdaus tanpa azab dan hisap, tanpa azab kubur dan hisab pada mas masar. Kalau analoginya begini, kalau jenderal ke atas, panglima TNI, kepala staf darat, laut, udara, itu masuk ke istana, itu tidak ada pemeriksaan lagi. Orang senjata, gerak, masuk. begitu masuk bintang empat, sok, protokoler negara sudah begini mereka, udah di pasukan pas pampres. Tapi kalau kolonel ke bawah masih minta suatu senjata ditinggalkan surat perintah mana bicara harus teratur dan mendampingi masuk. siapa detektor, metal detektor. Tapi kalau sudah gender aku udah enak deh. Orang begini sama kita. Seperti itulah Firdaus Oke, okay, cukup. Okay. Kalau kurang puas, jangan lagi bu, udah habis waktu ya. Saya masih kena ya. Tahun depan. Boleh, namanya muamalah. Asal bisnisnya halal. Udah, terima kasih. Tunggu bu, bu. kok sibuk bu? bu. kita tutup dulu. Ditutup. Doa kepada tul majlis. Subhanakallah Subhanak bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.